Maka jangan kamu sama sekali, hei manusia, hanok situ. Jangan kamu syirik. Jangan kamu sekutu. Jangan kamu duduk sembuh sama-sama makhluk kamu. Mu makhluk juga. Makhluk maknanya benda yang dibuat. Bapa manusia duduk sembuh benda yang dibuat supaya dengan dia juga. Nak ayat ni maksudnya nak situ. Suruh tengok, suruh perhati. Lepas tu bila orang dia perhati kejadian yang Allah Ta'ala buat ni, dia akan timbulnya iman, akan menambahnya iman. Oh, Tuhan buat benda ni belum pada kita ada, tak tahu apa puluh ribu juta tahun, wallahu alam, tak ada siapa boleh raya. Sebab tu Allah dia tanya, hal ata 'alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ni ayat ni ayat soalan yang selalunya kita baca pagi hari Jumaat. Hal ata 'alal insan hinun, adakah siapa kepada manusia satu tika, min ad-dahr, iaitunya masa yang Allah Ta'ala buat pada zaman dahulu ketika tak ada apa sekarang lagi. Lam yakun syai'an madhkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ayat 19 sampai 22 surah Al-Ankabut. Alhamdulillah, masih lagi kita duk berbicara hubungnya dengan kisah Nabi Ibrahim yang menyebut kepada kaum dia hubungnya dengan keasaan Allah Ta'ala. Maknanya Allah hanya satu dan suruh beribadat, bertakwa kepada Allah. Jika kamu, maknanya hei kaumku, berdusta, tak terima ajaran yang aku sapa kepada kamu, ingatlah bahawa umat-umat ataupun kaum-kaum sebelum daripada kamu begitulah juga berdusta, tak terima ajaran nabi-nabi pada zaman dahulu. Mari ayat ni, ayat yang ke-19 ni, ayat dan seterusnya lepas pada ni, iaitunya Allah Ta'ala cerita supaya manusia pakat-pakat mikir hubungi dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat. Lepas tu suruh orang berjalan di atas muka bumi, kita tengok kesel-kesel yang dibuat oleh kaum pada zaman dahulu. Bagaimana keadaan mereka yang Allah Ta'ala peracur waktu orang bala, ada setengah-setengah tepat, setengah-setengah kesel tu masih lagi duk ada sampai ke hari ni. Cuba kita perhati, Allah katanya, tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah menjadikan makhluk-makhluk pada mulanya? Kira anak tiap-tiap orang dia tak tahu katanya Allah Ta'ala buat macam mana. Tapi bila tengok kesel daripada kesel daripada yang Allah Ta'ala buat, langit, bintang, matahari, bulan, bukit, semua ni menunjukkan bahawa inilah kebesaran, kekuasaan yang ada pada Allah. Maka jangan kamu sama sekali, hei manusia, hanok situ. Jangan kamu syirik. Jangan kamu sekutu. Jangan kamu duduk sembuh sama-sama makhluk kamu.
Mung makhluk juga. Makhluk maknanya benda yang dibuat. Bapa manusia duk sembah benda hak dibuat serupa dengan dia juga. Nak ayat ni maksudnya nak situ. Suruh tengok, suruh perhati. Lepas tu bila orang dia perhati kejadian yang Allah Taala buat ni, dia akan timbulnya iman. Akan menambahnya iman. Oh, Tuhan buat benda ni. Belum pada kita ada dah tahu apa puluh ribu juta tahun. Wallahu alam, tak ada siapa boleh royak. Sebab tu Allah dia tanya, hal ata 'alal insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ni ayat ni ayat soalan yang selalunya kita baca pagi hari Jumaat. Hal ata 'alal insan hinun, adakah siapa kepada manusia satu ketika, min ad-dahri, iaitu nya masa yang Allah Taala buat pada zaman dahulu ketika tak ada apa sekarang lagi. Lam yakun syai'an madhkura, tidak ada sesuatu pun yang disebut. Maknanya langit, bumi, bintang, matahari, bulan, dunia, apa semua tak ada sekarang apa. Kosong belaka. Manusia duduk mana? Ha ni Tuhan dia cuan nak jadi manusia pakak-pakak mikir. Kalau kecek pasal mung aku, mung nak kufur dengan aku, mung cuba mikir. Ketika langit semua tak ada sekarang habuk, dunia syurga ni aku tak ada apa sekarang, mung duduk mana? Mung ada tak lagi? Rana mung hanalai gitu mung? Ha gitu? Rana mung kufur? Rana mung suka buat dosa diraka kepada aku, hei manusia? Masya Allah, ni Allah Ta'ala rayak di dalam ayat ni, kaifa yubdi'ul khalq. Ada di dalam ayat lain, kaifa bada'al khalq, bagaimanakah Allah memulakan kejadian dia. Suruh mikir ya ni, tak ada suruh duk cari pasal kena duk thotso pisut go tu go ni go tu, mai tong suruh fikir ya. Thumma yu'idu, bila Allah Taala buat semua segala-gala ni, Allah Ta'ala akan kembalikannya kepada tak ada pula sikit lagi. Termasuknya manusia. Kemudian ia akan mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Dah manusia yang kena mati, kan? Okay? Lepas tu, klik semula. Klik, mana? Klik kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ha. Kami semua ni, kembali kepadanya. Wa ilaihi nushur. Kepada Allah lah kita akan dibakit semula kelik. Tapi makhluk-makhluk lain tak ada. Langit dia hacur-hacur. Bombing, matahari, bulan, bintang semua hacur-hacur. Tapi hak geliga, Masya Allah. Manusia dengan jin. Tuhan sebut jin sikit dalam Quran. Tapi sebut manusia adalah tua samkan. Tua perakob, bukan tua perakob tak, tua cing, ti samkan ti sud, yang ada di dalam Quran iaitu manusia. Nakui manusia pakak-pakak mikir belaka. Itulah Nabi Ibrahim duk kecek dengan kaum dia. Kita boleh ambil pengajaran daripada hak Allah Ta'ala raya. Manusia lagu tu lah. Saih dia, perangai dia, tabiat dia lebih kurang. Tuk yuk tuk samai. Alhamdulillah. Sesungguhnya inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Dia ada terjemuh lagi di dalam pimpinan Ar-Rahman ni, dalam tafsir dah. Tak ada panjang sangat ayat-ayat ni. Sebab apa? Sebab ayat pasal ni sudah pun disebut pada awal-awal Quran lagi. Hubungnya dengan kejadian yang Allah Taala buat gotu buat gani, maka duduk di dalam surah Al-Ankabut. Ia tak panjang sangat di dalam tafsir sebab sudah pun disebut pada permulaannya. Dalam pimpinan Ar-Rahman 1344. Setelah Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keasaan dan kekuasaannya serta tugas Rasul-Rasul yang diutuskannya, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan tentang kebangkitan makhluk-makhluk hidup semula pada hari akhirat. Hak ni cerak, kita orang yang beriman ni tak ada kena waswah dah. Tak ada kena wawih. Katanya kita dia panggil ke apa? Itu Tuhan buat apa? Kalau bahasa Sia dia panggil watacak. Kalau watacak ni dia nak panggil bahasa musing kutulah. Tapi tak apalah, saya guna boleh jadi bahasa tak kena ni.
No, ayat katanya, kita ni tak hidup, besar, tua, mati, duduk dalam kubur, bakit, benda biasa. Cuma kita berasa sekaligus, lagu mana? Bila ada lahir anak, suka hati. Bila ada orang mati, sedih hati. Padahal benda tu benda biasa. Ya. Tak kira lah, ada orang mati, waris-waris kita, makpok kita mati. Kita tak ada berasa apa. Masa dia, orang yang kena mati. Ha, tu. Tak ada sedih ke apa. Dia sedih-sedih dengan sebab ke apa? Sebab kita sayang, kita rindu, kita cinta. Dia duduk sekali dengan kita sokmo. Dia baik dengan kita walaupun bukan waris-waris. Tapi dia baik dengan kita. Kita berasa sayu hati ketika dia tak ada. Tapi benda ni adalah benda biasa. Kita pun kena gambar katanya satu hari sikit lagi kita kena duduk dalam tanah, duduk sore. Duduk lama mana? Sampai kiamat. Tak tahu apa ribu tahun. Walaupun kita duduk sekarang ni hampir-hampir dengan kiamat, tapi kita tak tahu katanya bila nak berlaku hari kiamat. Cuba kita gambar yon adid, orang-orang yang mati beribu-ribu tahun dulu masih lagi duduk ada di dalam kubur mereka, walaupun kubur dia kita tahu ataupun tak tahu, tapi bakit-bakit sekaligus berlaku. Mari atas dunia, mari tak sekali, tapi bakit-bakit sekali gi duduk di tempat sama belaka, iaitunya di padang mahsyar, untuk menerima balasan siapa yang buat gapo atas muka dunia. Dia mipun tanti kepada hidup lepas pada mati. Walaupun hidup kita di atas muka dunia lagi, hak kita duk buat baik, duk buat tak baik, dia mipun walaupun tidak kekal apa ataupun tidak nampak secara zahir ataupun batin dengan secara jelas-jelas. Tapi di akhirat sikit lagi nampak cakap. Nampak di muka. Yauma taswaddu wujuhu wa yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Muka manusia ni adanya muka hitam dan muka putih. Ha. Orang-orang yang beriman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nur cahaya yang ada pada orang-orang beriman duduk di depan dan duduk di belakang cerah supaya ngebo pelita kita ni. Gambar katanya orang-orang cerah dia tu supaya spotlight lebih pada tu lagi cerah dengan amalan dia, dengan usaha dia, baik dia gitu kan ni. Tapi ada setengah-setengah yang Nabi SAW royak katanya setengah-setengah manusia hak duk buat jahat katik, duk buat baik katik, muka dia ni sebelah hitam sebelah putih. Cuba kita gambar. Orang-orang pandai pukul gambar, dia bubuh seng kuat adik kau ni, nampak sebelah putih. Tapi tak ada seng adik kau ni, nampak hitam. Cuba kita gambar. Atas dunia lagi kita boleh tengok. Apatah lagi di akhirat sikit lagi, orang yang muka dia putih dan hitam. Yang tu herayat di dalam Quran, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Mereka itu duk capu aduk amalan-amalan mereka, hak baik pun ada, hak jahat pun ada. Lepas tu pergi mati tak ada nak tobat. Nampak lalu dah muka dia hitam dengan putih. Hak ni lah yang kita kena duduk apa? Duduk kena duduk mikir sokmo. Eh, keadaan kita macam mana? Sebab itulah kalau kita lakuh hayat seorang ni, saya dah baca ni ayat yang ke-19, lepas tu nota kaki di bawah. Bermari ayat yang ke-21 pak, Tuhan kata yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Ni Allah Taala ayat. Allah akan azab siapa yang dia kehendaki dan dia akan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Kita nak pergi bangkam Allah Taala tak leh. Tapi Allah sit bagi dia pem-pem. Ya ayat selalu dah. Dia nak azab siapa yang dia kehendak dan dia nak rahmat kepada siapa yang dia kehendak. Wa ilaihi tuqlabun. Dan kepadanya lah kamu akan dikembali. Tengok ulah. Masya-Allah. Ayat nak ayat katanya Allah ya pesan kepada kita manusia ni. Ya suruh kita jadi orang baik atas muka dunia. Suruh jadi kita ni orang akidah betul, amalan molek, berjuruh baik, akal fikir, cuci bersih. Kerja air cari makan,
gapo semua nak jadi molek belakang. Kita sewi kita jadi orang lobe, orang karuk, orang berdosa, orang suka buat maksiat, orang hati tak bersih, orang gotu, orang gani, orang hotak tak molek, kita sewi belakang. Ya nak jadi kita orang orang jujur, orang baik. Ha, cuba kita kembali semula kepada ayat ni. Yakni saya dah baca nota kaki dah. Yakni golongan yang ingkarkan hari akhirat itu, tidakkah mereka melihat dan memikirkan kejadian diri mereka sendiri yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Allah tak ingat, tak ada arah ni dah. Orang kafir dia tak dengar Quran. Orang kafir dia tak baca Quran. Bahkan misal saja ni, orang Islam tak soncai juga kepada Quran. Hidup mari dekat-dekat dengan nak mati lah, tak soncai juga kepada Quran. Pas nak songki soncai bila? Nak ngaji bila? Ha ni? Tian kepada orang-orang hak pasal ni, tak ada padu mano kepada ajaran Quran. Duduk pasal ni tak kena duduk. Gelomok hidup dia dengan segala-gala hak dia berasa kata nafsu dia telitah nak buat, dia buat. Allah tu tian kepada orang Islam, apatah lagi tian kepada orang-orang kafir. Inilah berhajat kepada kita orang Islam, tolong sapa ajaran Quran supaya orang kafir pun dapat faham juga. Kalau orang tempat kita kan, orang sia. Itulah berhajat kita. Maknanya orang Islam kita pakat tafsir Quran dengan bahasa yang orang sia faham. Kita kecek bahasa Melayu, orang sia nak faham lagu mana? Sebab tu kita jangan duk totan bahasa. Bahasa yang Allah beri kepada manusia ni, bahasa Allah Ta'ala berlaku atas muka dunia. Bahasa orang putih, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Fransik, bahasa Arab, bahasa apa? Semua bahasa Allah Ta'ala berlaku. Inilah. Kita pandai banyak-banyak bahasa, dikira katanya bahasa yang kedua, yang ketiga tu, bahasa dakwah dia panggil. Walaupun bahasa kita bahasa Melayu pun, bahasa dakwah juga. Dakwah lagu mana? Bahasa kita nak seru, ramai-ramai, kita kecek bahasa Melayu. Tu pun bahasa Melayu yang kita duk kecek, bukan kena dengan tata bahasa. Bukan kena dengan lak, wayakon bahasa Melayu. Tak. Kita kecek sekadar nak jadi mudah faham, mudah reti. Apatah lagi banyak-banyak bahasa. Alhamdulillah, orang dia pandai banyak bahasa, tanda katanya orang itu adalah orang luah. Orang luah. Ha, kita klik kepada nota kaki ni semula. Dan dirinya, apa? Dan dirinya, maknanya daripada dia tak ada kepada ada, dan diri diberinya, saya baca tak kena dah. Dan diberinya panca indera. Panca indera makna apa? Awayawak tuksuan. Mata, telinga, kaki, perut, semua ni dia panggil panca indera. Dan akal fikiran serta usaha ikhtiar untuk menempuh hidup dalam dunia ini. Allah, ni Tuhan dia wui kepada setiap orang cukup siap. Wui otak, wui omo, wui semua panca indera. Suruh ke apa tu? Mu pilih sendiri jalan hok mu nak hidup atas muka dunia, amu pilih. Gitulah. Akhir ni apa ni? Dia kata lagi di sini, ni adalah huraian dah. Kemudian mereka dimatikan. Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu tentu amat mudah baginya menghidupkan mereka semula pada hari akhirat kelak untuk dihisab dan diberi balasan. Allah, nah, kita orang Islam, marilah kita pakat fikir molek hubungnya dengan ayat-ayat pasal ini. Walaupun kisah Nabi Ibrahim ni, kita duduk tamklang kisah Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala cerita so gapo hak Nabi Ibrahim kecek dengan pok-pok dia pada zaman dahulu. Mari so ayat lagi dah, masa ada sikit lagi. Allah suruh kita jalan atas muka bumi. Sama ada jalan dekat maupun jalan jauh. Qul siru fil ard. Ayat pasal ni banyak dah. Kaca-kaca yang ada di dalam Quran. Siru, siru ni arti apa? Jalalah kamu. Dalam bahasa Melayu dia panggil jelajah. Jelajah ni maknanya dentang pai tua tit patu kita tengok kese-kese
yang orang-orang zaman dulu buat gapo dan orang zaman lo ni duk buat gapo. Tu dia panggil jelajah. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemah ni ayat 20 boleh jadi terjemah tak habis eh. Katakanlah mengembaralah kamu di muka bumi. Ha tu kelimah sah lagi. Mengembara. Nah. Maknanya jalanlah, gi tengoklah sebab tu orang apabila dia gi dia gi banyak-banyak tempat, cara dia mikir pun luah. Dia tak serupa dengan orang apa sang tak gi mana-mana. Ya dilahir dia, dia duduk kampung dia, duduk setara tu. Sebab tu saya biasa apa royak cerita kepada kita zaman Baghdad dulu. Ni saya nak akhir dah. Ayat ni terjemah tak habis ni. Tapi nak ayat katanya, sorry orang kampung. Orang kampung tu dia duduk merah. Merah lemu, kubah, no, utah lemu. Lepas tu dia peru anjing. Saya biasa royak dah cerita ni, royak sekali lagi dah. Dia peru anjing dia ni, didik anjing dia, siapa kau taat sungguh kepada dia. Sebab anjing dia utuh elok nate, elok utuh kambing dia. Dia kasih kepada anjing dia ni, Masya Allah, kasih sungguh. Tiba-tiba ada satu khalifah. Khalifah yang berada di Baghdad pada zaman itu, dalam zaman Bani Abbasiyah. Khalifah mari dalam kampung. Dia tengok, nampak orang besar ni mari. Bila khalifah mari jumpa dengan dia, kecek. Dia nampak khalifah ni, baik sungguhlah, nampak nak tolong rakyat. Nampak nak bantu, nak tahu ha, keadaan susah lagu mana. Bawa dekat-dekat dengan khalifah nak klik. Dia rakyat, khalifah ni baik lebih pada anjing kita lagi. Khalifah paling dia tengok, membanding aku supaya dengan anjing. Tapi khalifah dia pahal katanya orang ni adalah orang duduk kampung. Dia tak biasa duduk, tak biasa jumpa dengan orang. Dia banding khalifah supaya dengan anjing. Sebab tu saya nak royak di sini katanya orang apabila dia jalan dia pergi tepak tu tepak ni, lakoh negeri lakoh apa, cara mikir dia yang mula luah lalu dah. Tapi orang yang duduk tepak, dia cara mikir pun dia tak luah. Apatah lagi hari Jumaat baru ni, kemarin dulu dah saya buih ketah kepada kita bakpo orang kita kurang baca. Yalah tu supaya juga orang dia kurang baca, otak dia tak luah. Tapi orang dia suka baca, cari ilmu, cari kau tu, cari kau ni, alhamdulillah otak dia luah. Walaupun nampak dogo-dogo, nampak tamadai dia, tapi cara mikir dia, hidup dia, Masya Allah, dimuliai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insyaAllah, itulah. Kita sambung semula ayat yang ke-20. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.